Alhamdulillah kami akan menyampaikan amanah dari hamba Allah dari Batam. Dan insya Allah pada minggu ini kita akan sampaikan kepada itu bapaknya yang hidup sebatang kara ya, dan di bawah ya, kursi di pinggir jalan di daerah Semarang. Dan mudah-mudahan amanah ini bisa bermanfaat barokah buat orang-orang yang membutuhkan di jalan-jalan. Mari kita tunggu bapaknya ya. Dari hamba Allah dari Batam buat bapak diterima dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat ya pak. Akan pilih bang Mary dalam hidup baca kelancar. Amin. Amin. Ini karena buat apa uangnya? Berlibat beli nasi. Berlibat sama beli nasi ya. Bisa penyajinya pak. Ya. Sami-sami, mungkin manfaat ya pak. Sehat terus ya. Buat beli obat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada bapaknya bermanfaat untuk kesehatannya, untuk beli obat dan untuk makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.